Oke, teman-teman, balik lagi di channel Papa Boy ya. Jadi ini NPC yang kemarin, di episode kemarin itu Michael dapetin ya. Jadi sebelum mereka gabung, kita biasalah kita interogasi orang-orang yang mau gabung sama kita ya. Jangan sampai kita itu ngedapetin pengkhianat lagi, teman-teman. Ya. Jadi untuk NPC yang 5 ini kenapa? Yang satu muntah sakit. Kita enggak punya dokter lagi ya. Ini sakit kayaknya nih, yang bapak-bapak yang baju putih ini kayaknya sakit, teman-teman. Ya, jadi untuk 5 ini kemungkinan 3 atau 4 orang, 3 kayaknya ya, untuk di bagian ngejahit baju nanti ya, seragam-seragam kita, teman-teman. Dan sebagiannya lagi ya, nanti kalau memang dapat lagi, nanti kita itu mau bikin apa ya, apa namanya, perluas base lagi ya, maksudnya kita bagusin lagi, dan sebagian lagi mungkin bakal jaga perkebunan dan jaga kandang ya, untuk ngerawat hewan kita nanti ya, karena hewan kita belum dapetin. Jadi ya untuk sementara memang kita juga lagi tahap pengembangan untuk base ya, belum benar-benar jadi ya. Mungkin episode kemarin kita udah room base ya, bukan room tour tapi room base, kita udah muter-muterin, dan kebutuhannya juga kalian juga ada yang minta untuk bikin ruang gym ya untuk latihan. Nanti bakalan pelan-pelan kita terapin semuanya, sabar aja teman-teman ya, satu-satu gitu. Oke, jadi Mike itu nanya ya, interogasi apakah dia itu punya badge ya, takutnya dia itu, mereka ini punya badge ya, terus kita tiba-tiba kita ambil, tapi mereka itu ngejawabnya nggak punya badge, mereka itu ya begitu aja, liar begitu aja mencari perlindungan gitu. Untungnya kita temuin dan kita tanya apakah mereka ini, NPC yang ini nih, yang 5 ini, apakah ngelihat base selain base kita, teman-teman ya. Dan mereka itu jawab, katanya dia itu pernah ngelihat base, yaitu itu adalah segerombolan, katanya segerombolan anak-anak geng motor. Nah, kalau menurut saya, kalau anak geng motor itu kemungkinan itu anak-anak The Lost ya, anak-anak The Lost ya. Makanya sekarang hari ini Kang Trevor atau Kang Joni ini yang bakalan turun, karena Joni sendiri itu adalah sahabat dari anak-anak The Lost ya. Jadi kita bakal on the way, untuk lokasinya udah di tag-in teman-teman, jadi kita tinggal langsung aja on the way ke lokasi, ke TKP ya. Oke, pastikan teman-teman udah like dulu videonya ya. Bang, kok videonya pendek bang? Oke ya, jadi di like aja teman-teman, di atas 2000 kita bikin di atas 20 menit. Oke, di atas 3000 kita bikin di atas 30 menit. Jual. Kita bawa 3 pasukan teman-teman. Karena kan pasukan yang lain itu masih pada dilatih ya. Jadi kita bawa pasukan hari ini, bawa pasukan urban dulu ya. Oke, sebelum kita berangkat untuk persenjataan, kita cek dulu molotov, kita cek-cekin dulu. Oke, kita coba cek dulu ya. Untuk storage ini kita stok yang asap itu ya, smoke kita kayaknya belum ada teman-teman di sini. Stok smoke kita crafting dulu kali ya, crafting peluru dulu dikit ya. Oke, kita crafting peluru dulu, apa yang diperlukan ya, cuma dapat 1 biji butter, itu juga shotgun, nggak apa-apa lah kita bikin. Ini 3. Oh, partnya ini 5 part. Ini wah, kurang looting teman-teman. Pak, kalau mau masuk aja, jangan ditutupin pintu lagi, Pak. Gue dikunciin teman-teman. Jangan ditutupin, Pak. Ayo. Oke, kita registrasi dulu sebelum keluar teman-teman, dan ngambil beberapa amunisi dari sini ya. Untuk yang di sini kan cuman buat rifle doang ini amunisinya, teman-teman. Kita keluar berapa orang? 1, 2, 3, 4 sama Kang Trevor, 3 pasukan urban. Oke, kita loot juga, kita loot sekalian. Oke, ayo let's go pak. Ini senter kenapa nyala ya? Oke. Ya hujan lagi teman-teman, gak apa-apa lah. Tadi kayaknya gak hujan di luar, di dalam. Jadi nanti kita bikin ruang gym, apalagi ya? Ruang gym? Oh, ruang dokter, terus ruang makan. Nanti kayak ruang makan, apakah ada yang ngantri? Bisa ada yang ngantri? Ya ini kacanya retak ya.
Iya, boleh. Kita coba mobil ini aja. Jangan berebutan, jangan berebutan satu-satu. Saya mau muterin ke kanan, saya belum pernah lihat jalur kanan, teman-teman. Di kanan itu ada apa ya? Di GTA ini suara hujan gak pernah berubah. Wah, zombie apa nih? Yah, zombie gue gak tahu apa. Ya, super truck lagi. I gotta get my eyes checked. Oke, nggak ada apa-apa di sini, sama aja teman-teman. Oke, kita ke ini dulu ya. Kemana namanya tadi, ngambil tenda dulu. Saya ngambil bibit jagung, bibit padi, sama bibit bobot semuanya. Kita ambil-ambilin dulu biar kita bisa ini teman-teman, bisa apa namanya, bercocok tanam teman-teman. Ya ini stok. Biar kita tuh nggak looting bikin makanan mulu, crafting mulu gitu. Oke, kita nih deket kok. Sekarang looting susah banget temen. Saya aja banyak banget ngelooting tapi cuma dapat satu bandit. Jadi kita ambil aja deh tenda ini. Craftingan mahal sekarang. Nah, ini dia kemarin gue pikir zombinya. Kemarin ininya gue pikir dia nih friendly-nya nih. Licin ya, padahal mobil off-road. Oke, kita sampai. Untuk apa ya, nyok? Itu tenda itu. Ini looting dulu deh nih. Kita ambil. Oke, kita ambil lagi. Kita ambil bibit-bibitnya aja dulu ya. Ini kita ambil nih, jagung apa padi sini? Kok nggak ada? Oke, kita ambilin dulu. Kita ambil lagi teman-teman. Kita ambilin, petik-petikin. Oke, kita petik-petikin. Oke, kita ambil beberapa dan tendanya kita lipat. Oke, mantap. Wah, zombie kan nongol kan tuh. Ayo pak. Lah kok, kok cuma dua? Tiga. Oke, tiga. Yang paling cepet sih cuman satu teman-teman, dari kalau misalnya kita butuh tenda banyak itu cuman di supply itu paling cepet. Kita dapat kayu lebih cepet, terus kita dapat tembok, terus kita dapat
ini itu dari suplai loh. Cuman dari tadi suplai kita belum ini nih, belum ada notifikasi. Oh iya, gua tahu tuh teman. Biasanya anak-anak motor suka di sini nih. Nih, pantesan mereka itu ngelihat. Nih kemarin, nih sekeliling di sini anak terus nih. Nih, pangkalan mereka di sini sebenarnya kalau pakai motor. Kita langsung aja cabut. Oke, kita udah mau sampai. Ya, setahu saya sih markas terus di sebelah sana atau teman depan kita tuh. Kalau nggak salah markas terus ada beberapa ya. Kalau di GTA offline di mana aja teman-teman yang tahu di mana aja. Eh bentar-bentar ada apa? Ada jasad di sini. Ada Meriwether. Bentar kita pastiin dulu teman-teman. Oh iya benar, itu ada base. Ini apaan? Oh zombie. Oke, ada benderanya. Oh iya benderanya Delos nih. Oke, pas nih benar-benar anak Delos teman. Wah sebentar, sebelum kita ke anak Delos, ini ada yang ngikutin kita nih. Ini GPS kalau dinyalain gini nih, ada aja ngikutin. Ntar lu teman, ada yang ngikutin nih. Mobil merah nih di map merah, ntar lu. Ntar saka kita bawa musuh lagi. Oh lu mental lu. Oh lu mental lu. Tunggu dulu. Mereka di mana ya? Oh ini. Dikit. Yeah, mereka di sebelah sana lu. Di jalur yang satu lagi. You look like you struggling with simple tasks. Out of bullets. Bukan ada senjata teman-teman. No, mereka lagi ini nih. Oke, gue sniper aja deh. Wah, dia nyamperin. Udah, clear. Oke, clear. Yuk. Oke, mantap teman-teman, itu anak dulu. Kita kasih klakson buat kode dia, oke. Wah, mereka nembakin kita teman-teman. Loh, kok tangannya kenapa begitu? Diam gue. Tangannya kenapa? Mana dia anak lu sih? Disamperin teman-teman, disamperin. Dih, malah ngepet dia tangannya. Udah, bukan tembak. Dia gak megang laras pendek ya? Dia gak megang laras pendek temen-temen. Gue malah sibuk sama zombie. Wah, kampret zombie banyak banget.
banget, zombie banyak banget teman-teman. Gue ngurusin zombie deh. Aduh, zombie-nya banyak banget. Ih, sumpah ya zombie-nya banyak banget. Oh iya, looting kan dia, ya gak apa-apa, gak apa-apa. Oh, looting buat bikin bandit teman-teman. Load pawn. Tembakin pak. Ya, gue kok masih gede ya lagi. You deserve that, you idiot. Looting buat bikin bandit. Kalau enggak salah bandit cuma satu gue punya. Ya malah konfirmasi ke dia. Oh. Oke, gue crafting bandit dulu, kena pisau. Campfire, bandit, crafting satu dulu. Wah, cuma satu biji. Sekarang lootingan tuh mahal loh. Oke. I'm just filling up. Oke, kalau jalan ada kita jalan kaki ya teman-teman dari sini. Oh, anak the lost nih, anak the lost, lootingan the lost. Oke, crafting lagi bandit satu biji doang. Pak, jangan deket-deket, gue ngelootingnya susah. Oke, yuk. Oh, masih ada, Bu. Oh, tuh, masih ada. Kenok lagi. Gue konfirmasi sebagai combat bisa gak? Berdarah gak? Ya begitu teman-teman. Ini kalau modar begitu, kalau kena. Malah gak kabur dia. Kalau kena, kalau di revive malah begitu. Ini shotgun, jaraknya pendek. Screw you, you.
Oh, masih ada orang. Gimana tuh? Party time, ladies. Gimana tuh? Ntar temen gue dimana ya? Siapa nih? Ntar temen gue yang nembak gak kelihatan. Aku zombie banyak banget. Zombie banyak dulu. Daripada dia nyamperin gue. Kok di mana sih? Oh, di atas. Kenapa mau aduh. Reloading. Gimana yang nembakin ya? Oke, sebelah sana teman, sebelah sana. Gue dari belakang. Gue sendiri dari belakang. Jangan naik. Lah, udah tewas. Ntar ada suara orang di dalam. Oh. Ya, salam. Inventory band udah belum? Crafting dulu, dapat. Oke, bagian dia kita makan. Ya, kok gak hidup? Dua biji. Set dua band. Dia pakai shotgun. Wah, zombie-nya. Gimana dia? Oh, iya Pak, tembak Pak, benar Pak. Ada suara orang di dalam, teman-teman. Dead. I gotta reload. Buat bikin heal lagi nih. Tadi healnya boros, dua heal baru bangun, satu heal nggak bangun. Apa dipakai shotgun kali? Wah lo, mamam lo, celot dia. Hebat shotgun. Gua kedengar suara orang, gua buang smoke dulu ke dalam. Fuck you, dia bilang. Oke, udah gua lempar smoke, teman-teman, tungguin. Oh. Siapa yang nembak sih? Oh, dia dari dalam. Dari luar.
Oh, ada di luar, luar. Wow, ini ada ruangan nih. Kosong. Kosong. Kok ada suara cewek di mana ya? You ain't shit. Hah? Di mana nih? Where are you, friend? Hello? Wah. Wah, kaget gue. Wah, ini Jul, teman-teman. Wah, untung ya kaget tembak. Jul. Ntar gue cari dulu. Ya, enak lo, seksi-seksi lo. Tuh. Gak ada senjata yang mereka bisa looting ya. Ini apa nih? Ada lagi crafting dulu, bandit 1, 2 dapat 2. Lumayan. Itu si Jul, teman-teman. Kok si Jul bisa di sini ya? Wah, si Jul. Gua kan ngeliat nyari dia ketemu. Oke, kita lepasin. F to cry to present. Spasi diangkat. Oke, spasi udah kita pindahin dulu. Wah, kita buka malahan. Oke, kita buka, udah. Sip, mantap. Jul. Yuk. Lu jangan megang senjata ya. Yuk. Loh. Ini gak connect di sini. Susah gue keluar. Jagain pak zombie pak. Satu lagi mana tim gua? Kayaknya si Jul nih gua coba ganti ini. Si Jul nggak connect di sini lo. Jul mau nggak mau Jul follow. Follow aja, ke sana Jul, ke sini. Malah ke sana teman dia nya. Get the fuck out of my way. Ayo Jul. Make me cry. Gue ikut aja teman. Oke, gue angkat deh. Parah banget Jul, nggak konek kau di sini. Taruh luar ya. Kok hilang? Terusin bawah. Terbawah. Loh, kok hilang? Enggak, ini ada botol bawah sini. Enggak connect dia. Oke, gue bukain dulu ya. Dibuka ini. Kita bukain dulu.
gila, kemana si Jul kabur itu? Woi, woi. Eh, kok gua mukul tim gua? Lo. Jujur belakang jujur. Gak tahan zombie di sini bener-bener. Oh iya, si Eli. Gua gak ngeliat Eli ya. Oh iya, gua udah kepikiran Eli. Eli dimana ya? Ntar gua cari dulu temen-temen. Gua nemuin Jijil, si Eli kemana ya? Jagain zombie ya. Coba. Waduh zombie tata. Why oh why weren't you drowned at birth? Suaranya begitu amat. I'm out. Pak lu jangan ikut-ikutan gua ke dalam, gua mau buka ini nih, mau buka bagasi. Oh enggak ada, enggak ada. Mam lo, nggak ada. Nggak ada juga. Oh, nggak ada teman. Mam. Kok masih ada suara orang? Yuk, caw. Nah, kita tanya Jul aja teman-teman, kita tanya Jul. Pasukan gue mau lihat mana, aduh. Ada friendly lagi untuk pasukan gue yang tadi kenok. Ya, kan kita udah pernah tuh, inget kan yang lagi kita nyerang kandang ayam. Yang akhirnya saya kesal-kesal akhirnya tim saya melotok gara-garanya ya begitu, malah jadi nyusahin kalau udah kenok terus kita jadiin teman lagi, maksudnya kita suruh follow itu akhirnya malah jadi nggak jelas teman-teman. Kayak gitu tuh hasilnya, kabur juga entah kemana. Tapi di map juga udah nggak ada loh, di map di mana dia? Ini friendly nih, cuman gue mobil gue nggak muat ini friendly nih. Tadi. Wah, pasukan gue udah nggak ada di map. Aku udah nggak ada begitu temen. Nah, friendly nggak bisa. Oke, jangan. Kalau pasukan gue suruh bawa ini, jangan deh. Ya, plus itu. Pinter ngutak-atik mobil teman-teman, takut ntar kenapa-napa. Nah terus nih jadi kampret banget ya. Gue ditembak loh. Gue nggak ini loh, gue baik-baik loh. Gue datang baik-baik. Tembak itu tembak lagi aja. Itu sampai 2 menit sih, banyak banget. Kita
lewat sini, lewat kanan ini. Meriwether di depan soalnya teman-teman. Ya udah kita balik dulu teman-teman, nanti kita tanya si Jul yang mana Eli ya. Masalahnya tadi gue udah di dalam itu udah apa masih toilet apa pokoknya pemutar-mutar itu nggak ada Eli, di bagasi juga nggak ada. Jadi ya udah kita skip perjalanan aja teman-teman, karena kalau gue sampai base kalian pasti bete banget. Oke, tunggu sambungannya, jangan lupa like, comment dan share-nya. Terima kasih sudah menonton, and see you next time, bye bye. Ayo. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me.